Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Coki dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menonton video saya. Kali ini saya akan mencari derajat kemiringan ya. Nah, misalkan panjangnya itu 4000 mm ya, dan tingginya 1000 mm. Nah, berapakah sudut kemiringannya? Kita hitung menggunakan kalkulator supaya mudah dan cepat ya. Nah, teman-teman, kita hitung menggunakan kalkulator seperti ini ya. Kita buka dulu menunya. Kita buka mode. Nah, dan saya menggunakan mode klasik ya. Oke. Nah, kita mulai hitung. Sekarang tadi kan ukuran panjangnya 4000 mm dan tingginya 1000 mm ya. Kita hitung dari tingginya dulu. 1000 dibagi 4000 terus sama dengan, terus kita tekan yang tulisan shift yang warna hijau di pojok atas. Nah, terus kita tekan lagi yang tulisan tan. Nah, berarti derajat kemiringannya itu 14 derajat ya teman-teman. Nah, teman-teman, udah ketemu ya. Panjangnya 4 meter dan tingginya 1 meter. Berarti sudut kemiringannya itu 14 derajat ya. Nah, cukup sekian dan terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, supaya bisa mengikuti video-video saya selanjutnya.